Silakan Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Sebuah proyektor yang dipersembahkan oleh cat anti kering. Cangker, cangker. Jangan dipegang karena masih basah. Silakan bawa pulang. Persembahan dari cangker, cat anti kering. Sebuah proyektor untuk tim B. Silakan langsung. Waduh, padahal waktu tadi kita menang bisa buat ngisi rumah lo. Bisa di depan sini. Protes, boleh. Ini berat. Iya. Kalau di bawah nggak kelihatan bukan nyawa. Jawabannya. Proyektor kan? Tep. Kok agak beda? Coba. Ini bukanya kali buka proyektor, biar kelihatan, Pak. Proyektor. Ya. Proyektor. Coba silahkan dikeluarkan. Ya. Ini apa? Iya. Pak ini. Itu apa, Pak? Benar, tapi proyek sama. Ini helm proyek. Helm proyek. Ini? Palunya Thor. Nah, iya, jadi... apa tuh? Bener, gak salah. Pak, Thor dapat proyek apa? Thor dapat proyek ngecat, pakai cat anti lengket. Nih, yes, proyek Thor. Coba, Bapak. Thor dapat proyek MRT. Bapak kalau pakai itu... Bapak, kayak bisa ringan. Wah, Bapak keren banget. Bawa Pak Luthor pakai helm proyek. Proyektor, pemirsa ada di rumah juga punya kesempatan untuk dapat 500 ribu rupiah. Baik, dan jangan lupa adanya dipotong pajak. Kita akan cari tahu kira-kira jawaban dari soal tetes untuk pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira apa? Tadi pertanyaannya perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya. 12 kota huruf ke-8G. Dan jawabannya adalah? Jawabannya ini dia. Tadaaa. Bagi Anda yang melihat tepat, selamat mendapat 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB. Yeay. Baik, untuk Anda yang belum menjawab dengan tepat, tidak usah khawatir karena Anda akan tetap mendapatkan hadiah hiburan berupa konklusi dari Cak Lontong. Silahkan. Hah? Bagus nih, Pak. Di capture. Ya, ingat, Pak. Ya. Ingat dong. Ingat ya, Pak. Yang dikatakan bimbang, ya. Itu kalau Anda bingung dan ragu-ragu mau ke sana atau ke sini. Hmm. Makanya mending ke situ. Shh, apa itu? Maksudnya gimana? Itu apa? Saya masih pegang palu tol loh, Pak. Kurang. Pak, itu apaan, Pak? Hey, itu lagi, apa? Pak. Lagi dong. Lagi dong. Lagi duluan nih. Eh, dicatat. Boleh dicatat. Lagi nih. Saya menyimak ya, Pak. Ya. Catat ya, Pak. Catat ya. Mohon dong, Pak. Tambah lagi, Pak. Iya. Pak, saya simak loh nih, Pak. Iya. Kalau orang punya rasa ragu dan cemas di hatinya, itu orang namanya bimbang. Ya, ya. Nah, tapi benar, kalau ada orang punya lagu dan pantas dinikmati, ya, itu ya, namanya bim bim slang. Slang. Pak. Oke, wah, luar biasa sekali. Yang sangat menyentuh. Kita lihat binar-binar haru tampak dari wajah. Apa kita. Terima kasih untuk Kang Ferry Mariadi telah menyempatkan hadir. Untuk Ade Sita Maharani. Untuk seluruh pengisi acara dan juga tentunya pemirsa ada studio dan juga pemirsa ada di rumah. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi minggu depan tentunya di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Sampai jumpa.